Yo, how's it going guys? It's me Fazer Fink and Natlan is here. Yes, Natlan dah pun tiba and hari ni aku nak explore lah sikit-sikit dekat Natlan ni bersama korang. Plus, kita pun akan tengok jugalah benda-benda baru yang ada dalam Genshin Impact version 5.0 ni. By the way, semalam aku baru je memang settlekan 100% map Simulanka tu. Serius pada aku, summer event dekat dalam Genshin ni belum pernah menghapakan lagi lah. Since dekat Golden Apple yang first-first tu, sampailah sekarang memang summer event diorang semua on top. Then, masa dah nak habis event dekat Simulanka tu, diorang ada tease di mana macam dragon yang dekat Dragon Spine tu maybe akan hidup balik. And dragon yang dah mati dekat Dragon Spine tu ialah Durin. Tapi dekat dalam Simulanka, Durin tu hidup and macam itu bukannya real world. So yeah, interesting jugalah to be honest. Anyway, jomlah kita teruskan dengan exploration kita dekat dalam version 5.0 ni. First of all, jomlah kita tengok benda apa yang baru dekat dalam ni kan. And first, kita buka email, tengok dapat berapa banyak. Wow, okay. As always lah, memang kita akan dapat 600 Primos. And then sebab Genshin pun ada menang Mobile Game of the Year, eh, tak silap aku lah. So kita pun dapat 1000 Primos. So dapatlah 1006, a total of 10 pool. Mantap. Then aku pun boleh dapat 3 weapon 4 star baru ni for free kalau korang main web event tu. So nice, kita claim. And last, another Mora. Settle dekat mail. Ini apa pula? Aku rasa ni untuk naikkan world level rasanya. Yes, betul. And kita ada Ascension Quest. Cuba kita buat. Dekat mana? Navigate. Oh, dapat 2 and 100. Wow. I mean, memang dah berzaman dah kita main Ascension punya quest. Aku pun tak ingat dapat rewards apa sebelum ni. So, kita navigate. Dia ada dekat situ. Eh. Alright. Jomlah kita pergi. But, before kita masuk dalam domain ni, jump. Aku nak tengok benda lain lagi. Event. Yes, event. Oh, invite character baru. Yes, aku nak Jean. Of course. So, korang invite siapa? Aku rasa ramai juga pilih Dehia tau. Sebab katanya kalau C6 Dehia memang OP. And aku rasa semua standard character aku dah dapat dah. Kecuali Dehia ni aku tak sure aku ada ke tak. But I don't care. Yang penting aku nak Jean C6. Now aku dah C3. So kalau aku ambil ni dapatlah C4 Jean. Lagi 2 je. Lagi 2 cons. Damn. Mantap. Jean aku sekarang dah C4. And then Traces of Artistry. Oh, ini a new event. Turbo Trolley. Oh, what? Event duration permanent. Aku rasa macam first time ada permanent event ni. Alright, cool. And then test run kita ada Mualani, Kazuha, Kashina, Dehia. Dehia pula apa? Jin Yan dan juga Benny. Alright. Lepas tu, Archon Quest baru. Ya, ini esok kita akan buat. Dalam live stream eh. Esok aku buat live stream and kita akan main Archon Quest. Then kita ada Mualani punya event and aku tak sure ini macam event apa. Lepas tu, a new area unlock. Yes. And then, Feather of Proclamation. Ini aku rasa boss baru. I mean, world boss baru. Now, of course lah, untuk new banner, kita ada Mualani dan juga Kazuha. Serius, Kazuha ni antara the best support lah in this game. And then, untuk Mualani ni pun, ramai kata dia boleh tahan padu juga. But sorry Mualani, aku still tak pull anda. Aku memang nak pull Kinich je nanti. Dan untuk 4 star, kita ada Kashina, Jin Yan dan juga Benny. And weapon, yes. Now kita dah ada satu je rat. Yes. Fate point 0/1. Tapi last time aku menang sebab aku reverse psychology. Untuk Kinich nanti aku tak sure nak pull weapon dia ke tak. Nanti aku fikir-fikirkan dululah. Sebab korang nampak ni, aku punya Primus pun dah ada 25k and ada 2 fate ni. Banyak jugalah, right? But apa-apa pun, good luck lah dekat korang semua. Bagi sesiapa yang ada plan nak pull Mualani dan juga Kazuha ni, semoga diorang balik rumah. Sekarang jom kita pergi ke dalam domain baru. I mean, bukan domain baru tapi ya, lebih kurang. Domain ni memang sedikit bagi aku throwback. Aku ingat tempat ni semua. And look at that, enemy level 100. Damn son. Itulah, dulu semua orang cakap Genshin senang sangat, sekarang dia bagi, ha. Akulah salah seorang ni. Tapi okey lah, interesting lah, interesting, serious. Aku rasa level 100 ni is a good number lah untuk ada dalam Genshin. Right, alright, alright. Alah, here we go. Tapi kalau korang ada memang character yang OP-OP, aku rasa tak ada masalah pun. Memang macam biasa je. Tapi dapat rasa, macam dapat rasa sedikit perbezaan, I guess. Okay lah, memang serious lah. Dapat lah, dapat sedikit rasa beza lah. Let's go Arle. And aku rasa Arle Kino ni aku ni pun tak fully build lagi. Oh, itu je lah. Easy. Dapatlah 100 Primos dan juga 2 Fade. World level 9 sudah. So lepas ni enemy semua level 100. Okay, now jomlah kita mulakan kita punya exploration di
Jap, mana Netherland? Netherland dekat mana? Oh ni, yes. Okay, dia sebelah dengan sebelah apa nama ni? Sebelah Sumeru lah kira. Tapi pahal macam kecil no. I mean baru lagi lah lo. Sejom kita teleport here. And then kita jalan masuk ke dalam Netherland. Ataupun ada quest dia yang maybe boleh bawa kita ke Netherland. Go, new area unlock. Oi, ada teleport. Alright. Interesting. Tak sangka pula ada invisible teleport. Wait. Aku cuma nak tengok dia punya jalan. From up here. So kita keluar. Okay. Faham. Kita terus je lah. Kita terus je. Sampai dekat statue of the seven tu. Look at that. Our Netherland dah pun sampai selepas 4 tahun. And aku pun tak sangka dapat tahun main Genshin ni lah masih. Okay, OST dia menarik. And kita ada Pyroclus di situ. Okay, OST dia dengar fun lah. Dengar fun, serius. Oh, okay. Kita ada... What? Oh, jump. So, binatang ni semua kira baik lah. I see. Bro, are you okay bro? Nyawa dah nak habis tu. Bro. Mana dia? Okay, selamat pun dia. Sip baik. Alamak, bengsan. Yang aku nak tahu sekarang ni, tak silap aku, kita pun boleh macam bertukar jadi dia. So, ya, aku nak tengok nanti macam mana. Okay. It's too late. Why? Oh wait, itu apa pula? Stretch out your hand chosen of dragons to reach out to me. Join strengths and then witness all and thus liberate all. Big guy. Apa nama dia agaknya? Oh ya, yeah. And traveler pun tak boleh ni dulu. Tak boleh nak tukar elemen dulu ke pyro, right? Oh jap, dia dah bertukar ke? Yes! Alright. Okay. Sekejap. And then aku boleh buat apa kalau dah bertukar jadi dia? Attack. Oh, boleh attack. And then space. Lompat macam biasa. Left. Lari. Yeah, lari. Okay. T ni apa pula? Tak faham. Okay, aku still tak faham. So, ni ke yang dia cakap Phylogiston tadi? Phlogiston. So, bukannya macam dekat Dragon Spine lah kita boleh jadi beku. So, means macam kita bertukar jadi Pokemon, I guess. Okay. Interesting. Is it your tail? Wait. Oh, dia jadi... No. This is still a baby. And senang cerita yang... Aku rasa bukan dia je, memang banyak lagi benda Pokemon yang akan ada dekat dalam Netherland. And kita boleh bertukar jadi diorang tu semualah. Nice. And Netherland ni pun dia kan macam dekat... Latinos ataupun South Africa, lebih kurang gitu punya... region. Little guy. Pet. Ada pet baru tak kita boleh dapat nanti? Chosen of Dragons. Sekali diorang ni semua sebenarnya memang ada ni eh. Ada... kena-mengena dalam story Genshin ni. I don't know. Travel with us. Jom. Let's call you Hash Brown, bruh. Ingat makan je Paimon ni semua eh. Tapi sedap agak Hash Brown. So, what should we call this little guy? So, aku boleh namakan dia ke?
Apa nak namakan dia? Fezzy. Fezzy tak syok. Nama aku dah Fezzy. Pika. Pikachu. Macam tak syok. Apa? Hey, jap. Ini maybe best kot. Kurama. Boleh tak? Boleh lah. I mean, rupa tak adalah sama tapi macam ada vibe lah. Ada vibe lah. Kurama. Hikuza Kurama. Okay. Nama diorang ni semua Saurian. Becoming a Saurian for a bit was alright. Yeah. Jangan tiba-tiba tak boleh nak bertukar balik. GG. Come on, Kurama. Lead the way. And aku pun tak sure macam... Ya, kita kan tiba-tiba macam kena absorb dalam... Entah ke mana lah ni. Baru nak buka ni tadi. Nak buka Statue of the Seven. And yeah, Pyroclus. I mean, Hydroclus yang dekat fountain pun tak siap lagi. Aku rasa aku baru level berapa kot? Level 6. Something like that. Leave the strange space. Jom. So, adakah Kurama tu akan ikut kita bersama? Okay, tak. Dan dia pergi mana Kurama? Oh, inilah. Bukan. Okay. So, kalau ada benda tu, kita boleh bertukar lah. Faham. And itu kita punya Pyroclus. Design dia nampak cool. Alright, cool, serious. Nice. Let's go. Tapi nak kata laju. Dia taklah laju sangat tapi dia maksimum lah. I mean taklah maksimum, korang tengok tu. Dia punya stamina tu kira lama lah. Macam lebih kurang Yelan punya skill tapi Yelan punya skill sekejap. Ini lama. Ini menarik. Wait. Aku lagi tadi nak buka Statue of the Seven tapi dekat mana? Aku rasa aku dah miss kot. Nice view. Aku nak bertukar balik. Jap. Macam mana aku nak tukar balik siut? Hello? Kan aku just tukar? Kan nak switch screen. What? Aku nak tukar. Aku tak nak pakai dia ni. Forever. Jap, mana Statue of the Seven? Oh, depan lagi. Ya. Nah, jauh lagi punya. Iqmal. Ni. Alright. Ada show dekat sini. Lawa saya tempat dia. I mean, aku suka dia punya vibe dekat sini lah. Serius menarik. Sekejap, mana Pyroclus? Where are you? Atas tu. Mana dia punya tempat yang macam ada catering tu apa semua? Dekat mana agaknya? Lah, Q ni je ke? Okay. Asal aku macam tak ada try nak tekan Q lagi tadi? Like, what? Bro, come on. Aku baru macam terperasan... Ada queue dekat situ. What? Aku just nak ambil Pyroclus tu je jap. And then wait. Biar aku... Okay, hampir nak sampai dah. Tapi serius, vibe dekat sini memang best. Aku suka vibe dia. Oi. Yay. Okay. Sekarang boleh ke aku berbual dengan dia lepas dah ada human form? Nah, nothing. Aku ingat tu stamina tapi bukan stamina. Tengok, dia still boleh lari. I mean, bukanlah lari tapi lebih kurang lah. So, yeah. Jom kita naik atas dulu. Ni kira macam tak adalah underground tapi kira dekat bawah jugalah ni. Jauh ke dalam. Now Statue of the Seven. And yes. Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Baru 4 je total. Tapi nanti aku rasa makan besar lagi. I mean, look at that. Banyak lagi space yang diorang boleh tambah. Baru 2, dia nak 20. Okay. Bro. Fontaine tak siap lagi. Like, aku tak tahu. Aku rasa macam sekejap sangat Fontaine. Macam tiba dah masuk ni. Dah masuk Netherland. Tapi memang masa sekarang rasa laju lah. Itu memang tak dinafikan. So that's why kita rasa semua macam sekejap je. Look at that. Oish. Memang best. Dengan view, dengan OST-nya. Dengan ada binatang dia macam ni, nice way. Okay. Alright, kalau kita ada dapat chest, kita akan... itulah kita punya new enemy, isn't it? Try fight. Hi. Transfixed. Busted. Game's up.
Oh, okay. Dah boleh tukar. Oh, 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 dia ada shield juga. Oh. Settle. Level 100 but still... Sebab aku guna Arlecchino. Sebab aku guna Arlecchino. Cuba kalau aku guna karakter lain, maybe akan dapat rasa beza dia. Aku rasa lah. So ini semua kita punya materials baru. Kena ni. Kena ambil, jangan tak ambil. Haa, eh, puzzle aku tak nampak lagi. Kita beli Usha-Usha kalau ada puzzle. Boleh try buat. Pericles ambil. Macam biasa, jangan tak ambil. Oh, bawah ni. Cuba aku attack dia. Oh, tak ada apa-apa berlaku. Ini just untuk melawakan lagi lah map. Cuba kalau kita boleh ni, eh. Boleh transform jadi dia. Padu. Oh, wow, wow. Oh, jap. Aku ingat diorang ni baik. Tapi kita boleh fight juga. And kita boleh transform juga jadi dia. Apa jadi kalau aku bunuh anak dia? Damage dia 3891 konsisten. Tak ada tukar-tukar. Die! Itu je. Okay. Tukarlah balik. I mean kalau kita tak nak fight dia, macam malas nak fight dia, kita tukar je jadi dia. Lepas tu tukar jadi balik human form. Settle. Ini kita punya pyro crystal fly, mesti banyak. Yes. Aku nampak dia nak kejar aku tapi aku malas. Ciao tu. Itu pun ada lagi seko. Tapi aku nak buka teleport ni jap. Ni apa pula? One moment friend. Sekejap eh. Oh. Fine. Yep. That's true. Yes. This is Kurama. Cuba kalau macam Kurama ni, masa kita travel dekat dalam Netland je lah. Dia ada sekali. Walaupun macam maybe dia tak buat apa-apa, tapi dia ada sekali dengan kita. Like kita nampak lah dia berjalan dengan kita. Aku rasa ni, I'm not sure ini. Aku tak rasa ni conquest. Sebab conquest tak silap aku dia dekat area Fontaine tadi. Jauh dekat mana aku nampak eh. Sini right. Ya yeah, betul lah. Itu lah conquest. Tapi esok yang macam kata nanti ini dapat Mora. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Ya yeah, betul. Buka teleport. Oh chest di depan mantap. Oh oh. Tukar jadi dia. Tak nak attack. Yes. Oh diorang ni pun ada the Pelisaurus ni sendiri. Okay. Tak ada damage lah brother. No damage. Tak apalah kita tukar je lah. No 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 no. Sekali diorang pun boleh bertukar eh. Boleh ke? I'm not sure. Oh ya, itulah yang benda kita boleh bertukar juga di sini. Yep. And dia ni yang boleh lompat-lompat. Sekejap. Space lompat. Oh, tinggi juga lompat dia. Left shift. Yes. Sekejap. While. Oh, sekejap. Aku nak try lagi sekali. Okay, mid air. Oh, mantap. Dalam mid air pun kita boleh macam itu lagi lah. Macam boleh Spiderman lagi lah. Ha. How about your attack? Macam biasalah trash. Let's go. Asal dia punya lagu macam bagi aku vibe Uncharted punya game. Adalah sedikit. Sedikit. Bapak dia lah. Memang semua terbakar kat sini. Greater pleasure is there than the unexpected. Transform. Ni apa? Okay. Oh. Oh. Lepas tu? I see. Okay. Macam tu caranya. Faham. Okay. Nice. 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 Now aku memang dah faham dah. So far aku nampak mana-mana. Pericles ni aku nak ambil dulu sebab nanti aku terlupa. Oh, dia boleh double jump. Yeah, sheesh. Menarik, menarik. Ni apa pula? What? Ini CD baru ke apa ni?
A new silly, tapi ya dalam form lain. Ah, eh, kena bawa aku pergi mana ni? Yep, betul. Memang silly baru. Bawah ni? Yep, bawah tu. Mantap. Hey bro. Oh my god, yeah, kita ada caving system, right? Lupa pula. Tapi caving system ni semua nanti aku akan masuk lah. Now aku just nak try explore dekat dia punya upper ground. Yeah, upper ground dululah. Something like that. Buka lagi lah teleport weapon kita. Settle. And yes, aku rasa memang macam besau lagi untuk explore. Aku tak akan explore semua dalam satu video. Memang lama jadinya nanti. Ini pun aku rasa macam dah lama dah. So yes, memang I don't know man. Aku rasa excited. And memang menarik lah tengok map Netherland ni. Look at that. Look at that. Maybe exploration akan rasa fun sikit lah. I mean, tak macam Sumeru lah. Itu pastilah. So yes, sampai di sini je lah untuk kita punya video untuk hari ni. And esok, yang macam aku kata tadi, jangan lupa untuk tune in dalam aku punya live stream pukul 9 malam macam biasa. And kita akan main Archon Quest together. Anyway, that's it. That's all for today. Harap korang semua enjoy dengan video hari ni. And kalau korang enjoy, jangan lupa untuk like and subscribe sekali. Until then, kita akan jumpa lagi lah next time. Bye-bye.